Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaifa halukum kullu auladi kullu talamidi atamanna an takunu daiman bisihatin wa jayyidatin haitsuma kuntum wa mutamahisan daiman wa syukran lillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustaz di sini dalam pelajaran bahasa Arab di kelas 6 bersama Ustaz Agus Saleh. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran Ad-Darsul Rabbi atau At-Tamrinat. Ad-Darsul Rabbi, dalam hal ini kita akan melakukan latihan-latihan, khususnya apa? Yaitu mengubah fi'il mudhari ke fi'il madi. Istaidu, semuanya mudah-mudahan siap ya. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menginjak ke latihan, kita ingat-ingat lagi ada beberapa dhamir atau kata ganti yang setiap kata ganti ini mempunyai fi'il madi yang berbeda yang nanti akan kita gunakan pada latihan-latihan itu. Baik, mari kita ingat lagi, mulai dari kata huwa. Huwa fi'il madinya apa? Fa'ala, huma, fa'ala. Ya, huma, fa'ala, ada alifnya. Kemudian kalau hum, mereka, berarti fa'alu. Kalau hiya, dia perempuan, ya, adalah fa'al, fa'ala, ya, fa'ala. Kalau huma, fa'alata. Huma, kalau buat yang laki-laki adalah fa'ala, kalau huma buat yang perempuan adalah fa'alata. Nah, sekarang hunna, hunna fi'il madinya adalah fa'alna. Pendek, fa'alna. Sekarang anta, fi'il madinya adalah fa'alta. Antuma, fa'altuma. Kalau antum, fa'altum. Kalau antum, fa'altum. Kalau anti, fa'alti. Kalau antuma, fa'altuma. Ya, antuma, fa'altuma. Kalau antunna, antunna, fa'altunna. Kalau anna, fa'altum. Kalau nahnu, fa'alna. Nanya panjang. Ya. Sekarang kita akan merubah fi'il mudhari ini ke dalam fi'il madi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, soalnya adalah nadhabu ilal madhafi fi yaumil utlati. Kami pergi ke museum di hari libur. Nadhabu ilal madhafi fi yaumil utlati. Perhatikan kata kerjanya yang mana? Fi'ilnya yang mana di antara kalimat itu? Ya, nadhabu. Jadi, nadhabu ini fi'il mudhari akan kita ganti menjadi fi'il madi. Apa bunyinya? Bukan nadhabu lagi, tetapi dhahabna. Ya, dhahabna. Dhahabna, kami telah pergi ilal madhafi fi yaumil utlaki. Perhatikan, nadhabu berubah menjadi dhahabna. Kami akan pergi diubah menjadi kami telah pergi. Ya, perhatikan perubahannya. Yang pertama seperti itu. Sekarang as-su'al tsani. Pertanyaan yang kedua adalah taqdi salimatun yaumal utlati fi baiti jaddiha. Taqdi salimatun. Salimah menghabiskan hari liburnya di rumah
kakeknya. Perhatikan kalimat itu, di mana fiilnya, yang mana kata kerjanya? Iya, taqdi. Salimah menghabiskan. Menghabiskan itu adalah fiil mudhari', taqdi. Fiil mudhari' untuk Salimah. Nah, fiil madinya untuk Salimah apa bunyinya? Taqdi berubah menjadi qadat, ya. Qadat. Salimah telah menghabiskan. Qadat Salimatun yaumal utlati fi baiti jaddiha. Perhatikan, taqdi menjadi qadat karena taqdi fi'il mudhari dan qadat fi'il madi, telah menghabiskan. Kalau taqdi akan menghabiskan. Ya. As-su'al tsani seperti itu. Sekarang as-su'al tsalis. Pertanyaan yang ketiga. Yarkabu talamidu as-sayarata ila hadiqatil hayawanat. Murid-murid naik mobil ke kebun binatang. Di mana kata kerjanya? Yang mana fi'il mudhari'nya? Ya, fi'il mudhari'nya adalah yarkabu. Yarkabu talamidu. Nah, yarkabu fi'il mudhari' dirubah menjadi fi'il madi untuk talamid. Berubah menjadi apa? Karena talamid itu adalah murid-murid banyak, sama aja dengan hum, mereka, berarti yarkabu berubah menjadi rokabu, telah naik mobil, ya. Yarkabu akan naik, rokabu telah naik. Jadi bunyi lengkapnya adalah rokabu talamidu as-sayarata ila hadiqatil hayawanat. Murid-murid telah naik mobil ke kebun binatang. Kalau yarkabu talamidu, murid-murid akan naik mobil ke kebun binatang, ya. Selanjutnya soal yang keempat. Yarji'u Furqanu minal madhafi ma'a sadiqihi. Yarji'u Furqanu minal madhafi ma'a sadiqihi. Furqan pulang dari museum bersama temannya. Nah, yang mana kata kerjanya? Fi'il mudhari'nya yang mana? Ya, yarji'u. Itu kata kerjanya, fi'il mudhari'nya. Yarji'u akan pergi. Ya, yarji'u Furqanu. Furqan akan pulang. Minal madhafi ma'a sadiqihi, dari museum bersama temannya. Akan pulang, yarji'u diubah menjadi telah pulang. Bagaimana bentuknya? Karena Furqan sama aja dengan huwa, maka menjadi bukan roja'a, bukan roja'u, tapi roja'a pendek, ya. Roja'a Furqanu minal madhafi ma'a sadiqihi. Perhatikan perubahannya dari yarji'u menjadi roja'a, kembali. Furqan telah kembali atau Furqan telah pulang dari museum bersama temannya. Kemudian soal yang terakhir. Indama yantahil imtihanu sa'adhabu ila syati'il bahri lil'utrati. Indama yantahil imtihanu, ketika telah selesai ujian, sa'adhabu ila syati'il bahri, saya akan pergi ke pantai untuk liburan. Perhatikan, di situ ada berapa kata kerja? Ada berapa fiil? Ya, ada dua fiil. Dua kata kerja fiil mudhari'. Yang pertama adalah yang tahi, itu fiil mudhari' yang pertama, dimulai dengan ya. Kemudian adhabu, itu adalah fiil mudhari' yang kedua, dimulai dengan huruf mudhara'ah a. Yang tahi telah selesai, saat habu akan pergi. Yang tahi diubah ke menjadi fiil madi seperti apa? Jadi
fi'il madinya adalah karena sama dengan huwa, yaitu intaha. Jadi indama intahal imtihanu, ulang lagi, indama intahal imtihanu, nah, saat habu akan pergi, saya akan pergi, dirubah menjadi saya telah pergi. Jadi bukan saat habu lagi, tapi zahabtu. Ya, ingat tadi tabel yang pertama tadi, fa'altu mengikuti seperti ini, jadi zahabtu. Zahabtu ila syati'il bahri lil utlati. Seperti itu tulisannya. Ulangi lagi, indama intahal imtihanu zahabtu ila syati'il bahri. Ini adalah contoh penerapan dari tabel yang pertama tadi, dari daftar fi'il mudhari' yang berbeda-beda tadi. Itulah contohnya. Atqanahu, well done. Telah selesai kita pelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan jaza. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.